Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Oh iya, pada kesempatan hari ini ya, saya Bu Isti mau membahas materi tentang persamaan eksponen. Ada beberapa contoh soal yang akan Bu Isti berikan ya, tapi setiap soal berbeda variasinya. Oke, untuk soal yang pertama ya, persamaan nilai mutlak. Perhatikan ini. Soal yang pertama adalah nilai mutlak X plus 5 sama dengan 3. Nilai mutlak X plus 5. Pada pengertian nilai mutlak itu, nilai mutlak itu di dalam nilai mutlak ada dua nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Sedangkan hasil dari nilai mutlak selalu positif. Oke, contoh pertama perhatikan ya. Nilai mutlak X plus 5 sama dengan 3. Yang pertama yaitu nilai mutlaknya tetap ya, nilainya tetap. Lihat X plus 5 yang sebelah kanan tetap positif. Kemudian bawahnya X sama dengan 3 tetap 3, plus 5 kita pindah ruas menjadi min 5. 3 min 5 sama dengan min 2. Kemudian cara yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu sebelah kanannya negatif, yang satu positif yang satu negatif ya. X plus 5 sama dengan min 3. Perhatikan ya, X sama dengan min 3 tetap, ini min 3 tetap min 3, plus 5 dipindah ruas menjadi min 5. Min 3 min 5 hasilnya adalah min 8 ya. Saya ulangi lagi ya, untuk nilai menghitung nilai mutlak atau menghitung himpunan penyelesaian itu ada dua cara. Yang pertama, cara pertama nilainya tetap positif, yang kedua nilainya berubah menjadi negatif ya. Tadi yang pertama ketemunya adalah min 2, yang kedua ketemunya adalah min 8. Min 8 ini ya, himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah min 8. Berarti HP-nya sama dengan himpunan dari min 8, min 2. Ya, min 2. Sekarang kita contoh 2. Contoh 2 itu juga hampir sama dengan contoh nomor 1, bedanya soalnya. Ya, kalau contoh soal nomor 1 nilai mutlaknya hanya ada 1. Sedangkan soal nomor 2 keduanya nilai mutlak atau ruas kanan dan ruas kiri semuanya adalah nilai mutlak. Caranya sama ya. Kita lihatnya sebelah kanan. Ya, sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Sebelah kiri yang pertama tetap, yang kedua lihat yang kedua nanti berubah jadi negatif. Yang pertama dulu perhatikan. Nih, 2x-1 sama dengan 3x-2. Sama persis dengan soalnya. Hanya nilai mutlaknya dihilangkan atau tanda mutlaknya hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita kumpulkan variabelnya atau hurufnya. X dengan X, angka dengan angka. Lihat, X dengan X. 2x tetap 2x. 3x kita pindah ruas menjadi min 3x. Kemudian angkanya di sini tadi min 2 tetap min 2. Yang min 1 sebelah kiri kita pindah menjadi plus 1. Jadi 2x min 3x nilainya adalah min x. Min 2 ditambah 1 nilainya adalah min 1. Karena sama-sama min, kita bisa bagi negatif, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 1. Itu baru yang cara 1. Sekarang yang cara kedua. Cara kedua adalah sebelah kanan ada unsur negatif. Ya. Tadi
positif atau tetap, yang kedua adalah negatif. Langkah selanjutnya kita rubah dulu sebelah kanannya ya. Kita keluarkan dulu tanda negatifnya karena di sini harus dikurung ya. Min 3x di dalam kurung ada unsur min ketemu dengan min berarti menjadi plus ya, ini plus 2. 2x min 1 ya, ini tetap. Kemudian bawahnya lagi kita kumpulkan x dengan x, angka dengan angka. 2x tetap 2x, min 3x pindah ke kiri menjadi plus 3x. Kemudian sebelah kanan, 2 tetap 2, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Jadi ini 2 tambah 3, 5x, 2 tambah 1, 3. X-nya tinggal dipindah ruas jadinya 3 per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/5,1. Ya, tadi sudah ada 2 contoh soal. Ingat contoh soal 1 dan 2 itu hampir sama. Ya, caranya sama, yaitu menghitung yang pertama positif ya, yang pertama positif atau tetap sesuai dengan soal. Yang kedua, kita rubah salah satunya harus ada yang negatif. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Ini berbeda juga. Contoh soal yang ketiga yaitu bentuk persamaan kuadrat. Perhatikan soal ini ya. Jika ada soal berbentuk kuadrat seperti ini ya, kita jadikan dulu misal. Misal yang di dalam nilai mutlaknya yaitu misal nilai mutlak x plus 7 sama dengan p. X plus 7 ini diambil dari bentuk kuadrat ini. Jelas? Oke, kita rubah nilai mutlak X plus 7 sama dengan P. Berarti bawahnya menjadi P kuadrat min ya, 3P ya, sesuai atasnya ya. X plus 7-nya diganti, saya ulangi. Ini jadi P, berarti P kuadrat min 3. Ini jadi P, berarti min 3P. Terus sebelah sini min 4, ini min 4 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah difaktorkan ya. Difaktorkan P kuadrat min 3 min 4 faktornya adalah ini. Dari mana? Lihat P kuadrat. P kuadrat itu artinya P kali P. Min 4 artinya min 4 kali 1 ya. Terus kalau kita hitung min 4 ditambah 1 hasilnya adalah min 3. Berarti sudah sesuai faktornya. Kemudian kita rubah P min 4. Di sini min, kita pindah ruas jadi P sama dengan 4. Ini plus 1, kita rubah jadi P sama dengan min 1. Kita kembalikan ke bentuk aslinya tadi. P itu apa? P adalah nilai mutlak dari X plus 7. Ya. P sama dengan min 1 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilainya min 1. Ingat, P artinya adalah nilai mutlak. Ya, nilai mutlak harus selalu positif. Ingat-ingat, kalau perhitungannya tadi ada 2, positif negatif, tapi hasil dari nilai mutlak harus positif. Kemudian ini ya, yang satu tidak memenuhi, kenapa tadi? Karena negatif. Yang kedua, ini lihat P sama dengan 4. Kita kembalikan P ke bentuk aslinya. X plus 7 sama dengan 4 ya, ini nilai mutlak. Ada 2 cara perhitungan ya. Kita harus, ketika kita menghitung, nilai mutlak harus hilang. Ingat-ingat ya, ketika menghitung, nilai mutlak harus hilang. Yang satu positif, yang satu negatif. X sama dengan 4 tetap 4, plus 7 dipindah ruas, jadi min 7. 4 min 7 sama dengan min 3. Oke, yang kedua, min 4 ya, kita pindah ruas min 7, plus 7, dipindah ruas jadi min 7, min 4, min 7, jadinya adalah min 11. Himpunan penyelesaiannya adalah min 11, min 3. Oke, tadi sudah ada 3 contoh soal yang saya berikan, ya, semuanya tentang persamaan nilai mutlak. Yang pertama,
tanda mutlaknya hanya satu bagian, yang kedua tanda mutlaknya dua, yang ketiga adalah bentuk kuadrat, nilai mutlak bentuk kuadrat. Oke, sekali lagi Bu Isi ingatkan, stay at home, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Ya, kita harus menjaga diri dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, semoga kita semua selalu sehat. Amin, amin, amin. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.